Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alai. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji dan sanjungan tentu kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segala puji dan sanjungan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, baik itu nikmat waktu, nikmat kesehatan yang harus kita syukuri, dan banyak sekali nikmat di dunia ini. Dan tentunya nikmat yang paling berharganya bagi kita adalah nikmat kita memeluk agama yang sudah sempurna ini. Agama yang indah, agama yang sempurna, agama yang lengkap, dan agama yang subhanallah sudah diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Dan tentunya nikmat yang berikutnya adalah nikmat kita diberikan suri tauladan. Suri tauladan yang indah, suri tauladan yang mulia dari seorang nabi, nabi yang terakhir, nabi yang sempurna, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Baik, para pendengar Anas Radio, apa kabarnya Anda semua pada pagi hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan kebaikan, subhanallah, dan diberikan rasa optimisme untuk terus menjalani hidup dan kehidupan di atas agama kita yang indah ini. Nah, insyaallah pada pertemuan bincang usaha mandiri, nah pertemuan ke-32 kali ini, Bang Andri Matsa Abu Umar, alhamdulillah hari ini hari Rabu tanggal 22 Zulhijjah 1432 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 7 November 2012. Nah, insya Allah kita akan sharing bersama, belajar bersama, tentang suatu topik yang mungkin di pertemuan-pertemuan yang telah lalu sudah sedikit disentil. Nah, sekarang dibahas lebih mendalam. Dan nanti insya Allah kita buka sesi dialog atau tanya-jawab untuk mempertajam materi ini atau materi-materi yang sebelumnya yang sudah kita bicarakan. Nah, topik bincang usaha mandiri pada kali ini adalah bagaimana kita mencari dan memilih seorang mentor yang baik. Nah, seorang mentor bisnis atau guru bisnis yang tepat bagi kita. Karena subhanallah, terkadang bisa jadi kesuksesan-kesuksesan ataupun kegagalan-kegagalan yang diterima atau dialami oleh seseorang ini dipengaruhi oleh seorang guru. Iya, karena subhanallah, seorang yang murid yang hebat, ya, itu mempunyai guru yang hebat. Iya, seorang yang sukses itu punya guru yang sukses. Iya, punya guru yang sukses. Dimana tidak cukup dia hanya membaca dari sebuah buku atau membaca dari sebuah artikel-artikel, ya, tetapi mempunyai guru yang baik, yang masya Allah, yang memberikan arahan kepada kehidupan kita. Ya, baik itu, nah dalam konteks boom kali ini adalah guru dalam berbisnis. Tetapi guru yang lain, subhanallah, itu penting dalam segala macam kehidupan. Nah, lebih-lebih lagi dalam kita beragama di atas agama yang indah ini. Nah, karena kita perlu berguru, mencari mentor atau guru bisnis yang baik bagi kita. Barakallahu fikum, semoga Allah membarokahi kehidupan kita, subhanallah, di dunia ini. Nah, para pendengar Anas Radio, jadi, seperti yang sudah ditampilkan di berbagai publikasi, bahwa Bang Andri Abu Umar menulis bahwa guru itu, nah ini secara soft skill ya, secara teknis, bahwa seorang guru atau seorang mentor itu terbagi menjadi 4. Nah, ini secara teknis ini, terbagi menjadi 4. Tapi nanti insya Allah akan ada hubungannya. Akan ada hubungannya dengan segala macam jenis guru dalam kehidupan. Termasuk, ya enggak, guru dunia,
Nah, subhanallah, terlebih lagi guru akhirat. Ya, barakallahu fikum. Jadi guru yang pertama, nah ini yang paling dasar. Kita sebut dengan istilah guru biasa. Lalu ada yang berikutnya, nah, kita sebut dengan istilah guru bagus. Ya, guru bagus. Lalu yang berikutnya, tingkatan yang ketiga, ada yang disebut dengan guru ahli atau guru ulung. Nah, kalau dia sudah sampai pada tingkatan ini, dia disebut guru yang ulung. Ya, guru yang ulung. Tetapi ada tingkatan, nah ini tingkatan subhanallah, tingkatan yang kita inginkan dalam kita mencari seorang guru, yaitu guru yang hebat. Nah, guru yang hebat. Guru yang tidak sekedar biasa, yang tidak sekedar bagus, yang tidak sekedar ahli dan ulung pada materi yang kita belajar padanya. Ya enggak? Tidak sekedar hebat, tidak sekedar baik, ya enggak? Atau tidak sekedar ulung pada penguasaan materi saja. Tapi ada pada hal-hal tertentu. Nah, yang ingin, nah, sebentar lagi kita jelaskan apa yang dimaksud guru hebat itu. Ya enggak? Guru hebat itu. Dan nanti insya Allah, di akhir pertemuan ini, Bang Andri akan simpulkan apa item-item, poin-poin seseorang itu disebut guru yang hebat. Baiklah para pendengar Anas Radio, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan menjadikan kita semua mendengar materi ini dan bisa menyimaknya dan insya Allah memahaminya. Dan subhanallah, mudah-mudahan kalau dia baik, kita bisa menyebarkannya, mendakwahkannya kepada orang lain di sekitar kita. Nah, yang pertama, para pendengar Anas Radio, kita sebut dengan guru biasa. Nah, apa ini Abu Umar guru biasa? Jadi guru biasa ini kita sering temui. Ya, di banyak tempat. Jadi guru yang biasa ini adalah guru dia yang hanya pada titik sekedar memberitahukan. Nah, ini namanya guru biasa. Jadi guru biasa itu fungsinya hanya sekedar menginform. Menginform itu memberi informasi. Ini guru biasa. Jadi guru biasa itu adalah apa? Guru yang fungsinya hanya memberitahu. Nah, kalau guru biasa, nah kalau guru hanya fungsi seperti ini, menginform, memberi informasi, memberitahukan sesuatu, maka seluruh manusia di bumi ini itu bisa menjadi guru bagi yang lain. Seorang cucu, ya enggak? Seorang anak kecil, seorang cucu itu bisa menjadi guru bagi kakeknya yang tua. Dan enggak, bagi ayahnya, bagi ibunya, bagi kakek dan neneknya. Begitu juga sebaliknya, seorang kakek bisa menjadi guru bagi cucunya ini. Kalau hanya sekedar guru biasa, guru yang memberitahukan, ya. Nah, jadi ya banyak contohnya. Guru yang seperti ini, ya cuma sekedar memberitahu. Memberi info kan? Jadi kalau bahasa kita cuma memberitahu, seorang cucu bisa memberitahu kepada kakeknya. Kakek, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat. Nah, cuma sekedar itu. Begitu juga sebaliknya. Seorang cucu pun bisa berkata, ya, menjadi pengusaha itu enak kakek. Menjadi pengusaha itu hebat kakek. Pengusaha adalah ... Pengusaha secara bahasa ... Cara membuka usaha ada 4. 1, 2, 3, 4. Cara memilih usaha 1, 2, 3, 4. Dan ternyata seorang cucu tadi, seorang anak tadi ternyata cuma menghafal. Ya enggak? Dia cuma berkata, ibu kota Jawa Barat, Bandung kakek. Nah, ketika kakek bertanya kepada cucunya, Bandung itu apa? Ya misalnya Bang Andri, Abu Umar ini. Ya, anak saya Umar bisa menjadi guru bagi saya. Cuma memberi info. Ya, cuma memberi info. Bapak, ayah, abi, ya, ibu kota Jawa Tengah itu Semarang. Tetapi ketika saya tanya, Semarang itu apa Umar? Ya, Semarang itu apa? Apa kejadian-kejadian yang ada di Semarang? Nah, mungkin Umar tidak bisa menjawab. Nah, ini namanya guru biasa. Jadi kalau para pendengar Anas Radio, kita, ya enggak, atau Anda yang profesinya sebagai guru, atau mengaku sebagai guru, ya enggak, hanya cuma sampai sebatas memberi informasi seperti ini, nah, ini namanya guru biasa. Kita sering ya, dulu mendengar di dalam, kalau kita sekolah dulu, ada istilah CBSA. Catat buku sampai habis. Guru ketika mengajar, hanya sekedar memberi info. Baik anak-anak, materi kita pada pertemuan kali ini, lihat di buku ini. Halaman segini, judulnya segini, catat buku itu. Catat buku itu sampai habis.
Bapak lagi ada kerjaan di tempat yang lain. Masya Allah, ini guru biasa. Walaupun pangkatnya profesor, walaupun gelarnya doktor, tapi dia adalah guru biasa. Dan subhanallah, karena cuma menginform, cuma menginformasikan sesuatu. Ya, nah guru biasa ini, dia tidak sampai pada tingkat pemahaman. Ya, jadi dia tidak sampai pada tingkat pemahaman. Nah, subhanallah, kan ada ya orang yang memberitahu kita sesuatu padahal dia sendiri tidak paham. Tidak paham apa yang dia jelaskan. Ya enggak, seperti tadi cucu yang menjelaskan kepada kakeknya. Salat zuhur itu 4 rakaat. Tapi ketika kakeknya bertanya, ya enggak, ya cucuku, kenapa salat zuhur itu 4 rakaat? Nah, bisa jadi ya enggak, mungkin ya enggak, anak tersebut, cucu tersebut tidak bisa menjawabnya. Zuhur itu apa? Ya, kenapa zuhur itu 4 rakaat? Kan begitu misalnya. Barakallahu fikum. Apa dalilnya? Nah, misalnya seperti itu. Baik, ini yang pertama, guru biasa. Maka kalau kita mendapatkan guru bisnis hanya seperti ini, maka subhanallah, ini adalah ya enggak? Nah, guru yang kurang bagi kita. Karena kita tidak hanya ingin memiliki guru biasa seperti ini. Ya enggak, yang cuma memberitahu entrepreneur itu begini, padahal dia sendiri tidak paham entrepreneur. Ya Masya Allah ya, barakallahu fikum. Baik para pendengar Anas Radio, semakin kita semangat, barakallahu fikum, semoga Allah membarokahi kita semua. Ya, kita masuk kepada guru yang kedua. Ya, guru yang kedua itu adalah guru yang bagus. Nah, guru yang bagus. Jadi guru yang bagus ini para pendengar Anas Radio kaum muslimin, dimanapun berada, di seluruh negeri Indonesia dan di luar negeri, kalau ada yang mendengarkan, guru yang kedua ini kita sebut dengan guru bagus. Jadi guru bagus ini fungsinya dia sudah sampai pada tingkat description, pada tingkat mendeskripsikan apa yang dia sampaikan. Jadi menjelaskan sesuatu. Dia sudah mempersuasi apa yang dia katakan. Nah, Masya Allah. Maka guru bagus ini, ya enggak, dalam istilah soft skill, entrepreneur, dia sudah bisa memahamkan bagaimana caranya. Ya, dia sudah bisa memahamkan bagaimana caranya. Ya enggak, dan bagaimana kita sampai kepada titik itu. Jadi ketika dia mengatakan, berbisnis itu caranya membukanya 1 tekniknya, 2 tekniknya, 3 tekniknya. Nah, tetapi dia pun paham. Dia bisa mengajarkan sampai detail. Kalau yang pertama membuka bisnis itu, bukalah dari apa yang kita bisa. Nah, dia bisa menjelaskan secara sistematis. Sesuai dengan keadaan orang yang bertanya. Ah, Masya Allah. Jadi, ini tingkatan guru yang kedua. Guru baik. Ini sudah baik ini. Sudah bagus. Ya. Nah, minimal guru disebut bagus itu seperti ini. Jadi, Bang Andri Abu Umar ada pertanyaan misalnya. Apa yang membedakan guru biasa sama guru bagus? Perbedaan guru biasa dan guru bagus adalah pada kemampuan mengkomunikasikan. Jadi skill komunikasi. Kan ada kadang-kadang itu seseorang berceramah atau seorang apa guru, ya enggak? Kalau dia ngomong, yang paham itu dia sendiri. Kita sering ya lihat dengar ya para pendengar Anas Radio, seorang dosen misalnya, seorang guru di sekolah, ya enggak? Kalau dia ngomong, misalnya seorang profesor dia ngomong, ya enggak? Yang paham itu cuma dia sendiri. Materinya itu berat. Dia berbicara tentang ini. Yang paham itu dia. Apa yang saya sampaikan? Subhanallah. Ternyata tidak ada yang paham semuanya. Nah, ini ternyata dia cuma guru biasa. Kalau guru yang bagus, itu bisa memahamkan seberat apapun materinya. Walaupun materinya fikih, ya enggak, hukum waris, tetapi dia bisa menyampaikannya dengan Masya Allah, diterima dengan audiens berapapun level kecerdasan audiens tersebut. Itu yang namanya apa? Nah, yang namanya guru bagus. Jadi guru bagus itu, ya enggak, dia bisa tadi ya memahamkan apa yang dia sampaikan kepada muridnya. Ya enggak, apapun materinya. Nah, kalau dia seorang guru entrepreneur, guru bisnis, guru motivasi, nah dia bisa menyampaikan, ya enggak, sesuai dengan keadaan audiens yang dia ajar. Yang diajarkan. Nah, subhanallah. Jadi, para pendengar Anas Radio, kita pun, nah, subhanallah, minimal, nah, kita mampu mencari guru yang dia bisa memahamkan kepada kita. Kalau guru entrepreneur, dia bisa memahamkan kita bagaimana cara berwirausaha yang baik. Membuka usaha di sesuai tempat, kan?
ya enggak? Bagaimana tempat yang bagus secara strategis, ya enggak? Bagaimana pemilihan media untuk berpromosi, ya kan begitu? Nah ini dia, guru itu sangat penting bagi kita. Guru yang baik, yang bisa menjelaskan segala sesuatunya dengan kesederhanaan, dengan sederhana, dan tersampaikan dengan baik kepada kita. Ya, barakallahu fikum. Lalu yang berikutnya, para pendengar Anas Radio, semoga Allah merahmati kita semua. Kalau guru yang bagus ini, dia hanya sampai tingkat pemahaman. Nah, tetapi apakah dia mengamalkannya? Apakah dia sudah menjadi apa yang dia katakan? Nah, ini tidak sampai pada tingkatan itu. Ya kan, kita sering lihat ya. Maka guru yang ketiga adalah guru yang lebih baik lagi daripada yang kedua. Guru yang ketiga adalah guru ulung. Ya, guru ahli. Guru ulung dan guru ahli ini adalah guru yang dia memperagakan. Ya, guru yang memperagakan. Dimana kalau dia berkata sesuatu, dia sudah bertindak lebih dahulu daripada kita pada apa yang dia katakan. Ya, kan kita sering, para pendengar Anas Radio, kaum muslimin dimanapun kita berada, kita lihat ada orang yang menjadi dosen entrepreneur di sebuah kampus. Ternyata ketika ditanya, Bapak ngajarin kami bisnis, Bapak sudah bisnis belum? Ternyata saya ini sudah 30 tahun ngajar entrepreneur, ngajar wirausaha, saya belum pernah berbisnis. Nah, ternyata Bapak ini cuma ngasih teori berbisnis, tetapi dia belum mengamalkan bisnis tersebut. Kan begitu, ada yang seperti itu ya, para pendengar Anas Radio. Jadi dia mengajarkan kepada kita, ya, ternyata dia belum memperagakannya dengan baik. Ya, tidak menjadi contoh lebih dulu bagi kita. Nah, Masya Allah. Maka para pendengar Anas Radio dimanapun kita berada, guru, ya subhanallah, guru yang ulung ini, dia bertindak dan beramal lebih dahulu. Ya subhanallah. Kan kita sering, ya kita lihat di zaman sekarang ini, ya tidak sedikit ya, orang mengajarkan sesuatu, ya enggak, mengajarkan disiplin, ayo anakku disiplin. Ya kita harus disiplin para karyawan, kata para pengusahanya. Disiplin kita. Ternyata dia sendiri ownernya, direkturnya tidak disiplin. Ya enggak? Dia mengajarkan, ayo kita hidup sehat. Ayo muridku kita hidup sehat. Ternyata dia juga tidak hidup sehat. Ya enggak? Seperti mengajarkan kita, melarang kita merokok, sedangkan dia juga merokok. Nah ini, jadi problem. Dia bukan guru. Bukan guru yang memperagakan apa yang dia ucapkan. Bukan guru yang memberi contoh, beramal lebih dahulu, atau ahli, ya enggak? Atau ulung pada apa yang dia bicarakan. Nah, subhanallah, para pendengar Anas Radio, subhanallah, ini menjadi inspirasi bagi kita. Jadi kita tidak hanya sekedar sampai mencari guru biasa atau mencari guru bagus, tetapi kita naik lagi. Nah, pada tingkatan guru yang ulung. Nah, guru yang ulung ini guru yang memperagakan. Nah, subhanallah. Jadi guru yang bisa memberi contoh kepada kita semua, memberi contoh kepada kita semua. Tapi subhanallah. Nah, ada tingkatan yang terakhir. Sebab kadang-kadang tingkatan yang ketiga ini ada yang guru, ya, guru bisnis atau guru apa saja, dia hanya sampai pada tingkatan bertindak seperti ini. Ya, enggak. Tetapi subhanallah, ya, ternyata pada pengaruhnya, iya, ya enggak, pada inspirasinya, ternyata ketika ditanya muridnya ini, ya enggak, apa gurunya ini menjadi inspirasi dalam kehidupan, mempengaruhi arah kehidupan dalam hidupnya, ternyata murid ini berkata tidak. Mungkin dia guru bisnis saya. Dia adalah pengusaha yang baik. Tetapi bagi saya, nah, dia bukan guru yang hebat. Nah, subhanallah. Jadi, barakallahu fikum. Nah, ternyata guru yang hebat itu adalah tingkatan yang paling terakhir. Jadi, guru yang hebat itu, para pendengar Anas Radio, ya, kaum muslimin dimanapun kita berada, guru yang hebat itu adalah seorang guru yang dia tidak sekedar memberitahukan, menyampaikan sebuah ilmu dan pengetahuan. Ya enggak? Ini halal, ini haram, ya enggak? Ini begini, ini begini. Ini adalah, ini itulah, ya enggak? Ini begini, itu begini, bukan. Atau sekedar menjelaskan cara dan bagaimana dan mengapanya. Ya. Atau sekedar mencontohkan. Tetapi subhanallah, guru yang hebat itu, barakallahu fikum, adalah guru yang dia sekaligus menjadi teladan bagi kita. Ya enggak? Dia mengilhami, menjadi inspirasi kehidupan. Ya enggak? Pada kehidupan kita dari segala sesuatu sisinya. Dan dia mempengaruhi arah kehidupan kita. Dan subhanallah, mempengaruhi hidup kita dan mempengaruhi arah kehidupan. Jadi subhanallah, para pendengar Anas Radio,
Nah, ini Bang Andri ingin mengucapkan bahwa seorang guru yang hebat, seorang guru yang hebat itu dalam ilmu yang soft skill, ya, jadi entrepreneur, seorang guru yang hebat itu dia punya empat unsur. Ya enggak? Dia punya empat unsur. Jadi kalau kita memilih seorang guru bisnis, seorang mentor, pembimbing bagi kita, ya enggak? Misalnya kita ingin buka bisnis, betul-betul pembimbing diri kita, maka carilah guru yang mempunyai empat item ini. Ya, Masya Allah. Empat item ini secara teknis ya. Secara teknis. Yang pertama, guru yang hebat itu, dia, yang pertama para pendengar Anas Radio, dia menggandeng tangan. Nah, jadi seorang guru yang hebat itu guru yang menggandeng tangan. Loh, apa maksudnya? Bahkan di guru menggandeng tanganin. Guru yang dia tidak hanya sekedar berkata-kata. Kita tidak hanya bertemu dengan dia di podium saja. Ketika di podium kita bertemu. Ketika di kelas, dia bertemu cuma di depan saja. Setelah itu, dia tidak bersama-sama dengan kita. Dia tidak bergandeng dengan kita. Nah, subhanallah, guru yang hebat itu bergandeng. Bersama-sama. Suka dan duka bersama. Dia tidak hanya mengajarkan, ya enggak? Betul-betul. Jadi, barakallahu fiik. Nah, ini dia. Kita belajar dari keteladanan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seorang guru yang hebat. Bahkan guru yang paling hebat dari contoh guru hebat ini. Yang paling sempurnanya dan tidak ada yang lebih sempurna lagi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggandeng tangan. Jadi selalu, ya enggak? Nabi mengajarkan dan Nabi bersama. Nabi telah mempraktekannya terlebih dahulu dan Nabi bersama-sama dengan para murid-muridnya ini. Dengan para murid-muridnya ini bertempur bersama, berperang bersama. Ya, inilah adalah guru yang hebat itu menggandeng tangan. Lalu yang kedua, nah, guru yang hebat, kan tadi Bang Andri bilang, dia mengilhami banyak hal. Tidak hanya sekedar apa yang disampaikan dari materi tersebut. Atau dari apa yang dia contohkan dari bisnis tersebut. Tapi guru yang hebat ini, item yang kedua para pendengar Anas Radio, guru yang hebat itu adalah dia membuka pikiran kita. Dia membuka pikiran kita. Jadi membuka mindset. Sekadang-kadang ada seorang guru bisnis, atau guru apa saja, dia cuma memberitahu, ya enggak, soal bisnis. Dia memberitahu cara kita berbisnis, ya enggak. Dia juga mengajarkan kepada kita, ya enggak, bagaimana cara berbisnis itu yang tepat. Tetapi mindset kita tidak dirubah sama dia, ya enggak. Pikiran kita selalu sempit, ya enggak. Jadi dia tidak sampai menyentuh pikiran kita. Akhirnya, Masya Allah, nah bisnis ini, kita pun bisnis dengan pikiran yang sempit, dengan bingkai yang sempit. Nah, ini kenapa? Karena guru yang hebat itu adalah guru yang membuka pikiran. Maka subhanallah, kita lihat lagi contoh Nabi kita yang mulia, rahmatan lil alamin. Bahwa kita berbisnis itu bukan untuk diri kita sendiri. Kemanfaatannya bukan untuk diri kita dan keluarga kita, tetapi untuk seluruh umat manusia. Kalau perlu, bisnis kita seperti Nabi kita yang mulia, rahmatan lil alamin, membuka pikiran. Jadi kalau dalam bahasa Bang Andri soft skill, ya enggak? Bang Andri Abu Umar, ya enggak? Kita boleh melakukan, ya enggak, mengamalkannya itu locally. Berbisnis itu lokal, tapi pikiran kita globally. Nah, jadi think globally, act locally. Ya enggak, act locally, beraksi lokal, tetapi berpikiran global. Berpikiran subhanallah, berpikiran untuk kepentingan umat yang sangat banyak. Bermanfaat semakin banyak kepada semakin orang. Nah, ini dia membuka pikiran. Subhanallah. Hati-hati para pendengar Anas Radio, kadang-kadang kita berwirausaha ini, ya enggak, pikirannya sempit, ya enggak, hanya untuk kepentingan, ya enggak, untuk kepentingan sesaat saja. Ya subhanallah. Makanya kita lihat banyak para bisnismen, ketika dia membuka sesuatu, kepentingannya sudah tercukupi, dia tutup bisnisnya. Akhirnya karyawan dipecatnya semua. Nah, karena dia memikirkan bisnis itu dengan pikiran yang sempit, untuk memenuhi kebutuhan dia dan keluarga saja. Ya enggak, padahal dia sudah memiliki 1000 karyawan. Lalu dia tutup seenaknya 3 tahun yang akan datang, 1000 karyawan ini dia pecat, ya enggak, tanpa dia arahkan, tanpa dia beri sebuah petunjuk. Nah, ini seorang pengusaha bukan guru yang baik, bukan guru yang hebat, subhanallah, yang pikirannya itu sangatlah sempit. Para pendengar Anas Radio, semoga Allah merahmati dan membarokahi kita semua. Lalu yang berikutnya, guru yang hebat itu punya unsur yang ketiga. Jadi guru yang hebat itu tidak hanya sekedar menggandeng tangan, bersama ketika suka dan duka. Suka dan duka para pendengar Anas Radio. Lalu dia membuka pikiran. Mindset kita berubah. Subhanallah. Kita bijak, kita punya hikmah.
di dalam kita melakukan segala sesuatu. Tetapi kita juga, guru yang hebat ini punya item yang ketiga. Punya kemampuan menyentuh hati. Karena beda ya, membuka pikiran dengan menyentuh hati. Ya subhanallah. Ya enggak? Jadi punya kemampuan menyentuh hati. Jadi menyentuh hati ini subhanallah, kata-katanya menyentuh. Kata-kata seorang guru ini mempengaruhi kita. Ya enggak? Kata-kata seorang guru ini mempengaruhi kita. Subhanallah. Karena makanya hati kita pun subhanallah, kita mengikuti padanya. Ya enggak? Bukan hanya mengikuti materi-materi yang dia sebutkan, memahami materi-materi yang dia sebutkan, tetapi subhanallah, kita pun sampai hati kita itu masya Allah, ya enggak? Hati kita itu ingin bersama dengan guru kita, karena guru kita ini betul, dia tidak hanya menjelaskan materi, tetapi dia telah menyentuh hati kita. Nah, inilah guru yang hebat. Guru yang tidak sekedar menjelaskan, guru yang tidak sekedar hanya menjadi contoh amalan, tapi betul-betul dia mempengaruhi hidup kita dan mempengaruhi kehidupan kita. Nah, subhanallah, kalau kita punya guru, guru yang seperti ini, guru bisnis, tidak hanya sebagai teladan pada bisnis, tapi teladan pada kehidupan dari bisnisnya tersebut. Subhanallah, jadi cita-citanya juga menjadi masuk. Ya, subhanallah, begitulah kira-kira. Ya, ini yang harus kita pegang kalau kita ingin mencari seorang guru yang hebat. Jadi menggandeng tangan, membuka pikiran, menyentuh hati, dan ada item yang keempat para pendengar Anas Radio. Yang keempat ini, ya ini kadang-kadang subhanallah, ya tidak semua guru memiliki ini. Ya, makanya kita lihat kan, misalnya kalau kita, ya enggak, kita kuliah, ya enggak, atau kita ikut kursus, atau kita belajar sesuatu, sebuah skill atau sebuah pembelajaran, ya enggak. Nah, setelah kita selesai dari kursus atau sekolah tersebut, kuliah tersebut, subhanallah, apakah dosen itu peduli arah hidup kita setelah kita S1, ya enggak, atau setelah kita D3, atau setelah kita sarjana? Wallahu a'lam. Ya, tetapi guru yang hebat itu dia punya item yang keempat para pendengar Anas Radio, yaitu itemnya adalah, ya enggak, membentuk dan mengarahkan masa depan. Ya, jadi seorang guru, ya enggak, masya Allah, seorang guru itu selain dia menggandeng tangan, membuka mindset kita secara luas, dengan bingkai yang sangat luas, ya enggak? Lalu menyentuh hati kita. Dia mempengaruhi hati kita, ya enggak? Dan yang terakhir, dia mengarahkan masa depan kita. Menyentuh masa depan kita. Jadi betul-betul mengarahkan kita. Ya kan, subhanallah. Kadang-kadang kita ini subhanallah belajar apa saja, ya enggak? Cuma sekedar ikut saja, ya enggak? Kalau bahasa kita ya apa namanya? Sekolah pulang itu. Ya, dulu kalau di kuliah itu ada istilah 3K. 3K itu kantin kos kampus. Selama 4 tahun, 5 tahun S1, ini aja pekerjaannya. Masya Allah. Jadi ketemu gurunya cuma dalam keadaan seperti ini saja. Tapi guru yang baik itu sampai harus mengarahkan masa depan para pendengar Anas Radio. Mengarahkan. Jadi kita ini bisnis buat apa? Ya enggak? Apakah bisnis ini iseng-iseng? Ya. Apakah bisnis ini sekedar, masya Allah, untuk gaya-gayaan? Ya enggak? Atau bisnis ini sekedar untuk masya Allah, untuk menunjukkan bahwa saya ini jago bisnis. Ya. Atau ini sekedar untuk membuktikan kepada seseorang. Karena saya dilecehkan dahulu. Karena kamu ini tidak pantas berbisnis. Karena untuk membuktikan itu saja para pendengar Anas Radio. Masya Allah, sempit sekali. Tetapi guru yang bijak, guru yang hebat. Apa cita-cita ke depan? Ya, karena kita berbisnis ini adalah bagian dari kehidupan. Di mana hidup kita ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan kita. Apakah guru bisnis Anda sampai seperti itu? Ya enggak? Ada guru bisnis yang cuma mengajak kita mengeruk keuntungan sebanyak mungkin, mencari keuntungan sebanyak mungkin, membuka cabang sebanyak mungkin. Ya, subhanallah, mencari konsumen semilitan mungkin. Ya enggak? Mencari, membentuk promosi sehebat mungkin. Tetapi subhanallah, ya enggak, wal iazubillah, kita berlindung dengan hanya guru yang seperti ini. Tetapi dia tidak mengingatkan kita kepada tujuan kita yang lebih besar. Ya enggak, dimana disinilah, ya enggak, subhanallah, perbedaan. Nah, bincang usaha mandiri kita di Anas Radio, karena kita di atas sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena kita ingin berbisnis itu, ya enggak. Dan ini pun dibuat jadi topik. Nah, jadi sebuah acara dibincang usaha mandiri di Anas Radio, tidak hanya sekedar kaum muslimin itu, seorang salafiyin atau seorang ahlus sunnah itu berbuka bisnis. Hanya sekedar iseng-iseng saja. Tapi subhanallah, apa yang dia dapatkan dari bisnisnya itu, untuk nanti semakin mempermudah dia mengingat Allah Azza wa Jal.
mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan beribadah dengan baik kepada Allah Jalla wa ala. Begitu kira-kira. Nah, ini dia guru-guru bisnis. Nah, makanya kita harus tidak sekedar memilih guru yang biasa, tidak sekedar memilih guru yang bagus-bagus yang cuma bisa menjelaskan materi saja, yang hebat komunikasinya, kelihatan dia ini ngomongnya agak pinter, akhirnya saya ini ikut sama dia. Ternyata subhanallah, dia bukan teladan yang baik. Makanya barakallahu fikum. Nah, kalau kita kaitkan dengan subhanallah keadaan kita dalam beragama, ya para pendengar Anas Radio, nah tentu kita pernah mendengar ya, subhanallah, dari guru-guru kita, dari para asatiza, ya enggak, dari para guru-guru, dari para ulama, bahwa kita mencari guru yang baik itu, menjadi guru yang hebat itu, betul-betul dia tidak sekedar menjelaskan materi. Ya, mungkin banyak ya, para asatiza sudah menjelaskan. Nah, salah satunya, ingin kita dapatkan sumbernya dari Syekh kita yang mulia, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, rahimahullah, bahwa guru yang baik itu, ya enggak, adalah guru yang mempunyai tiga, ya enggak, tiga hal. Jadi yang pertama, mempunyai akidah yang lurus, ya enggak? Yang kedua, mempunyai manhaj yang selamat, selamatan manhaj. Dan yang ketiga, ah ini subhanallah. Ini guru yang tadi, kena dengan ciri-ciri guru yang hebat. Ya, jadi subhanallah. Jadi yang ketiga ini, seorang guru yang memiliki jiwa penasehat, ya enggak? Memiliki rasa penyayang kepada muridnya. Nah, jadi ini kan, kalau guru memiliki jiwa penasehat, ini guru yang tidak sekedar hanya mengajarkan bisnis kepada muridnya. Tidak sekadar mengajarkan fikih, ya enggak? Ini belajar ya, fikih ini begini, tapi subhanallah, untuk apa hakikat kita mempelajari fikih itu tersebut? Nah, dinasihati dan diarahkan untuk membentuk masa depan dia, tidak hanya sekedar memahami itu dan memahami ini, tetapi masya Allah, mengarahkan masa depan dia, sehingga betul-betul arah kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Nah, jadi inilah guru yang ulung. Ya, guru yang hebat, guru yang masya Allah memiliki empat unsur tadi. Jadi yang pertama, guru yang hebat itu menggandeng tangan, lalu membuka pikiran, menyentuh hati, dan membentuk arah masa depan kita. Nah, siapa yang memiliki guru seperti ini? Subhanallah, baik dia guru dunia, dalam bidang berbagai kehidupan dunia kita, dan subhanallah guru akhirat kita, yang subhanallah bisa bersama-sama dengan kita. Ya enggak? Lalu membuka pikiran kita. Jadi kita tuh menjadi bijak, tidak sempit, dan menyentuh hati kita, betul-betul hati kita tersentuh, ya enggak? Masya Allah, kita punya guru yang punya kewibawaan, disegani, dihormati, dan kita cintai, masya Allah, dan dia membentuk masa depan kita, betul-betul dia ingin, ya enggak? Dia dan kita itu sama visi dan cita-citanya. Barakallahu fikum, semoga ini bermanfaat. Nah, sekarang Bang Andri akan menjawab beberapa pertanyaan. Nah, ini sudah banyak ya para pendengar Anas Radio. Alhamdulillah pendengar kita pada pagi hari ini sudah di atas 100 orang. Barakallahu fikum. Nah, semoga yang mendengarkan memahami dan bisa mengamalkannya dengan baik. Baik, nah ini alhamdulillah dari saudara-saudara kita. Jadi pertanyaan boleh sesuai dengan materi, boleh juga tidak. Tidak harus sama dengan topik pada pagi hari ini. Jadi yang pertama adalah Ahrian di Jakarta. Bang Andri, apakah entrepreneur selalu menggunakan insting otak kanan ketimbang thinking? Oh, masya Allah, otak kiri. Ya, jadi out of topic tidak mengapa ya. Jawabannya adalah tidak selalu. Ya, jawabannya adalah tidak selalu. Karena, ya enggak, manusia yang baik itu, nah ini kadang-kadang kan banyak sekali di luar sana, para motivator-motivator itu di bidang entrepreneur itu selalu mengarahkan, selalu pakai otak kanan, bahkan ada yang ekstrim, ya enggak, tinggalkan itu otak kiri, atau tinggalkan itu pemikiran logika. Nah, ini adalah perkataan yang keliru ya, tidak benar, ya enggak. Bagaimana mungkin, padahal otak kita itu semuanya saling menyambung, ya enggak, saling menyambung dan dia jadi satu kesatuan, ya. Jadi kalau pakai otak kanan kiri dibuang, ya enggak, kalau bahasa kita pakai otak besar kiri dibuang, otak besar otak kecil dibuang, atau pakai otak kecil otak besar dibuang, ya matilah manusia tersebut. Maka yang paling afdol, ya enggak. Nah, kita semua diberikan otak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir dan digunakan dengan cara yang seimbang. Ya enggak? Dan digunakan sesuai tempatnya. Subhanallah. Jadi ini kata kuncinya. Jadi dia hikmah, ya enggak? Nah, tidak zalim. Ya, kapan harus menggunakan otak kanan? Gunakan otak kanan. Kapan harus menggunakan otak kiri? Gunakan otak kiri. Maksudnya itu fungsinya ya.
Karena pada dasarnya kalau kita tanya, otak yang kiri dan kanan itu tidak ada. Nah, ini fungsi-fungsinya saja. Dan ini pun memang jadi perbincangan di kalangan para pakar otak. Jadi ini yang harus digarisbawahi, tidak selalu menggunakan otak kanan. Mungkin pada saat tertentu, misalnya membuka usaha, ya nggak? Karena kadang, bro, kalau kita terlalu banyak berpikir, terlalu banyak merencanakan, ya bisnisnya tidak buka-buka. Karena kita ketakutan akhirnya. Makanya instingnya jadi tidak jalan. Jadi pada saat tertentu, memang otak kanan itu, ya nggak? Cara berpikir otak kanan itu harus dominan, ya nggak? Tapi pada saat tertentu, mungkin otak kiri juga, nah subhanallah, dia dipakai. Ya, dipakai pada waktu dan tempatnya. Begitulah kira-kira, barakallahu fikum, Aryan di Jakarta. Lalu yang berikutnya, nah, Al-Ah Furqan Al-Baihaqi di Depok. Masya Allah, ini pertanyaannya umum-umum ya, bagaimana cara tips memulai bisnis online, nah, and produk apa saja yang paling dicari? Nah, jadi sebenarnya Bang Andri tadi sudah menjelaskan, bagaimana kita memulai bisnis? Cara memulai bisnis itu adalah kita memulai apa yang kita bisa. Nah, jadi kalau kita bisa, ya enggak? Nah, pada sesuatu, mulailah dari apa yang kita bisa. Nah, kalau kita sudah masuk pada apa yang kita bisa, lalu kita naik ke urutan berikutnya, para pendengar Anas Radio. Yaitu kita lihat apa yang dibutuhkan orang lain. Itu urutan kedua dari cara memulai bisnis. Jadi, kalau jawabannya Al-Afurqan ini, bagaimana memulainya, Bang Andri? Ya enggak? Tips-tipsnya, produk apa saja? Nah, produk itu kan kita lihat, ya enggak? Kita cocokkan apa yang kita mampu, yang kita bisa, dengan produk yang dibutuhkan orang lain, kan? Iya, produk mampu enggak kita menjualnya? Kita cek gimana kita menjual, ya enggak? Suka enggak kita bermain produk tersebut? Dibutuhkan enggak produk tersebut? Ya, oleh orang yang membutuhkannya. Nah, berarti kita butuh survei, kan? Butuh survei ya tentang produk-produk ini, ya enggak? Dan kita survei itu bukan hanya produknya. Kita harus survei pada kompetitor yang sejenis. Ya subhanallah. Misalnya ada bisnis online yang menjual apa namanya? Busana muslim. Ya coba kita lihat, kita survei dia. Kalau mampu kita kunjungi, kita ajak berkomunikasi, ya enggak? Sehingga kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Ya enggak? Jadi para pendengar Anas Radio, kita belajar berwirausaha ini tidak harus, ya enggak, kita menjadi dia terlebih dahulu, tetapi kita belajar dari kesuksesan dan kegagalan si pengusaha tersebut. Jadi ketika kita dengar cerita-cerita sukses dan gagalnya, kita bisa mengambil inspirasi. Nah, tadi kan guru yang hebat itu guru yang bisa mengilhami kita, bukan hanya sekedar membuka ABCD dengan teknik ABCD, tapi dia menginspirasikan banyak hal kepada kita. Itu guru yang hebat, ya. Jadi memulai bisnis, nah, lihat dulu kemampuan dan kebiasaan kita, lalu kita survei, Masya Allah, produk-produk apa yang dibutuhkan orang lain di sekitar kita. Nah, lalu yang berikutnya, yang ketiga, kita melihat, nah, ya, kita mensinergikan dengan kompetitor kita. Yang ketiga, ya, cara memulai bisnis, siapa yang di sekitar kita bisa? Ya, siapa yang di sekitar kita bisa? Nah, siapa tahu kita punya kemampuan itu terbatas, nah, kita butuh bermitra dengan orang lain. Nah, kalau kita bisa, ya enggak, bisa berbisnis dengan kemampuan kita sendiri, ya subhanallah, itu lebih afdol. Ya, itu lebih utama, ya enggak, punya uang sendiri, punya skillnya sendiri, ya enggak, dan dia punya kemampuan dalam memulai bisnis seperti ini. Begitu kira-kira Al-Ah Furqan Al-Baihaqi di Depok, semoga Allah merahmati dan memberkahi antum dan keluarga antum. Lalu yang berikutnya, Al-Ah Abu Yahya di Bekasi, nah, usaha apa yang bagus sekarang ini? Masya Allah, usaha apa yang bagus? Saya ada modal, tapi nggak tahu mau usaha apa. Ya, barakallahu fikum ya. Jadi, usaha yang bagus, ya nggak? Jawabannya ini, Masya Allah ya, penjelasannya bisa panjang ya. Ya nggak? Sebenarnya pada dasarnya, kalau kita seorang entrepreneur yang, Masya Allah, yang sudah bagus juga, mindset kita, nah tadi, cara berpikir kita sudah bagus, sebenarnya seluruh usaha, ya nggak? Seluruh usaha yang halal itu insya Allah sangat berprospek. Apa saja, mau yang kecil maupun yang besar. Karena kita lihat hari ini di luar sana, usaha apa saja itu bisa sukses. Ya enggak? Mulai dari yang kecil-kecil seperti jarum pentul, ya enggak? Nah, semuanya kan bisa. Semuanya bisa sukses. Korek api, jarum pentul, sampai yang besar-besar. Ya enggak? Sampai ekspor dan impor, dan yang lebih besar lagi, misalnya dalam usaha-usaha Masya Allah, apa namanya, yang melibatkan sumber-sumber daya alam yang besar,
ya, seperti minyak bumi, gas alam dan sebagainya. Nah, ini kan semuanya bisa sukses. Jadi kalau ditanya sama Bang Andri dengan mindset yang lebih luas, semua bisa sukses. Hanya usaha apa? Nah, ini hubungannya adalah Al-A Abu Yahya, bagaimana cara memilih usaha. Jadi pilihlah usaha. Nah, usaha yang bagus itu usaha yang Masya Allah, dia pergulirannya, sirkulasinya itu Masya Allah sangat konsisten. Ya, sangat konsisten. Dan Masya Allah, dan dia jarang di, apa namanya, jarang jatuh gara-gara sebuah krisis. Ya enggak? Atau yang semisalnya dari sebuah kejadian-kejadian. Ya enggak? Yang semisalnya jadi misalnya krisis keuangan. Nah, yang seperti ini tuh biasanya adalah usaha-usaha yang dibutuhkan oleh kaum muslimin sehari-hari. Ya, dibutuhkan oleh kaum muslimin sehari-hari. Misalnya bisnis makanan, bisnis minuman, food and beverage. Nah, bisnis seperti ini, ya subhanallah. Ya, kalau ya selama seorang manusia itu punya apa? Lobang untuk memasukkan makanan dan lobang untuk mengeluarkan makanan, ya enggak? Maka selama itu pula makanan akan laku sampai hari kiamat. Ya enggak? Akan laku sampai kapanpun. Itu bisnis makanan dan minuman. Jadi coba ya, cari bisnis yang perputarannya itu sehari-hari seperti makanan dan minuman. Nah ini insya Allah mungkin bisa. Kalau ditanya apa yang bagus sekarang, ya enggak? Namun kalau misalnya kita ikut secara tren, nah memang setiap daerah itu berbeda-beda. Setiap daerah berbeda-beda. Nah mungkin di daerah Bekasi, apa sekarang yang lagi dibutuhkan masyarakat di sana, yang lagi prospek? Kadang-kadang bisa jadi, itu berbeda. Mungkin di Bekasi, kadang-kadang bimbingan belajar lagi prospek. Nah, mungkin di Cirebon, bimbingan belajar lagi turun-turunnya. Kan begitu, ya enggak? Beda-beda. Nah, mungkin di Bandung, ya Masya Allah, jenis makanan yang ini yang lagi prospek. Nah, mungkin makanan di Bekasi, makanan apa yang lagi prospek? Nah, ini kan akan, Masya Allah, tentu berbeda. Dilihat dari keadaan ya, di mana kita berada. Nah, Masya Allah. Nah, kalaupun itu terjadi, maka yang harus kita lakukan, Bang, kalau misalnya dia prospek usaha tersebut, tapi saingannya sudah banyak, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menginovasikan produk tersebut. Ya, jadi apalagi kota-kota besar seperti di Jabodetabek ya, di Bekasi dan sekitarnya ini, kadang-kadang ya semua bisnis itu bisa mantap ya, tapi nah bisnis yang punya keunggulan, yang punya nilai tambah kepada masyarakat banyak, nah itu yang sekarang dicari. Punya keunikan yang khusus, punya nilai tambah yang lebih. Nah ini dia, Masya Allah. Dan modal itu yang terkadang yang di ukuran tempat tertentu, dia tidak jadi masalah. Ya jadi begitu ya, apalagi beliau ini saya punya modal. Walaupun modalnya tidak disebutkan, nah berarti ini bisa berwirausaha dari yang Bang Andri sebutkan tadi. Nah ini pertanyaannya, subhanallah, dari Al-Afaqih Hidayat ya di Depok. Kapan diadakannya boom, ya enggak, live, ya di Jakarta, Masya Allah. Ini pertanyaan seperti ini dikembalikan kepada ya yang punya atau pengelola Anas Radio. Ya, Masya Allah, kalau Bang Andri, ya ingin berbagi, memberi manfaat kepada seluruh kaum muslimin di Ahlus Sunnah dimanapun berada dan tentunya seluruh umat manusia, insya Allah selama kita mampu, kita sehat, punya waktu luang, dan insya Allah ya kita niatkan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya siap datang ke Jakarta kapanpun untuk ini dia yang ditanyakan ini ya, seminar bincang usaha mandiri, biar kita bisa kalau bahasa ininya kopi darat ya, Kopdar Al-Ah Faqih Hidayat di Depok. Barakallahu fikum. Lalu yang berikutnya, ini ibu-ibu ya, ya teteh mbak ini, Amalia Hasanah di Jakarta. Bang, kira-kira tantangan apa saja yang menghambat bisnis yang berbasis rumahan? Ya, kira-kira tantangan apa saja yang menghambat bisnis berbasis rumahan? Nah, jadi bisnis yang berbasis rumahan ini, seperti yang Bang Andri juga sudah jelaskan, dia termasuk bisnis yang konvensional, itu satu. Dan yang kedua, bisnis yang bercirikan basisnya rumahan adalah bisnis yang skalanya itu, kalau dalam bahasa ilmu entrepreneur, adalah bisnis yang mikro. Ya, bisnis yang mikro. Atau bisnis kecil. Ya enggak? Nah, bisnis-bisnis seperti ini, memang nah, biasanya, ya enggak, yang harus kita persiapkan terlebih dahulu itu, adalah nah ini soal logistik, soal tempat. Ya mungkin kan kita memulai bisnis itu ya,
Ya, karena ya kita mungkin punya modal yang sedikit, sehingga kita tidak bisa bikin pabrik di luar sana, atau kita membeli ruko, rumah toko dan semisalnya. Jadi berbasis rumahan ini artinya ya kan dia betul-betul kan berada di rumah kan, ini makna berumahan ini. Makanya kita harus mengatur manajemennya dengan baik. Nah, biasanya ini yang harus dikelola. Kadang-kadang ibu-ibu yang dia berbisnis rumahan, ya Masya Allah, dia punya manajemennya. Kadang-kadang tempat tidur, ya enggak? Tempat tidur juga dijadikan toko, ya enggak? Jadi anaknya dan dirinya itu tidur di sebelah jualan bajunya. Ya karena Masya Allah, namanya juga bisnis rumahan ya. Subhanallah, akhirnya kalau dia bisnis memproduksi kue, ya enggak? Masya Allah, apa namanya, bunyi blendernya itu dari pagi sampai malam, ya enggak? Dari pagi sampai pagi lagi. Dan itu diceritakan oleh para pebisnis-pebisnis rumahan. Ya subhanallah. Dan memang kita harus siap, ya, apa namanya, yang namanya bisnis rumahan ya, seperti cerita para pengusaha-pengusaha hebat, ketika dia memulai bisnis rumahan, ya, dia siap diganggu kapanpun, yang namanya bisnis rumahan. Ya, kan bisnis rumahan kan, bikin praktek dokter gigi di rumah. Ya, siap dikunjungi di rumahnya. Bikin usaha, apa namanya, kue di rumah. Ya enggak, dia siap didatangi di rumahnya. Maka yang penting itu bagaimana kita memanage. Nah, ini memanage. Empat manajemen yang sudah Bang Andri sebutkan di pertemuan yang telah lalu. Nah, terutama memanage waktu kita ini, memanage apa namanya, fungsi ya, kerja di mana bisnis itu kita lakukan di rumah. Ya Masya Allah. Namun kalau bisa, kalau nah kita harus punya manajemen kemampuan, manajemen keuangan, di mana setelah kita punya kemampuan keuangan yang cukup, ya tidak selalu di rumah terus. Ya mungkin suatu saat kita pindahkan bisnis rumahan kita ini ya ke tempat yang lain, kita buat pabrik atau kita sewa rumah toko atau kita beli rumah toko, nah dan yang semisalnya, kira-kira begitu. Jadi ini tantangan-tantangan. Namun ya ini Bang Andri harus memotivasi ya. Jadi para pengusaha besar itu banyak, dan kebanyakannya bahkan awalnya adalah bisnis rumahan. Ya, dan ini bisa direngku dari bisnis apa saja. Misalnya Bang Andri ambil contoh. Ya, kita tahu Hotel Hilton. Ya enggak, si Bapak Hilton itu. Anda tahu bagaimana Hotel Hilton itu yang sekarang sudah mendunia ini? Nah, itu adalah bisnis rumahan. Bisnis rumahan. Jadi awalnya rumahnya dibikin tempat penginapan. Ya enggak? Jadi rumah, jadi seperti ibu-ibu sekarang, bapak-bapak yang bikin rumahnya itu jadi kos-kosan mahasiswa, pondokan mahasiswa, atau jadi kontrakan, atau jadi dibikin sebuah pavilion, itulah asalnya Hotel Hilton. Yang luar biasa itu. Bisnis rumahan. Kita lihat lagi, apa yang bisnis rumahan? Wah, banyak. Kita lihat salon yang terkenal, seperti Yopi Salon, seperti Johnny Andrean, itu tadinya bisnis rumahan. Ya, Bapak Rudy Hadiswarno, tadi aja salon rambut di rumahnya. Jadi dari sebuah salon rambut di rumahnya, akhirnya sekarang kita semua sudah tahu, ya enggak, menasional. Dan bahkan ada di berbagai tempat di luar negeri, bisnis salon rambut ini. Nah, jadi awalnya itu adalah bisnis rumahan. Apalagi Bang Andri Abu Umar misalnya. Oh, banyak sekali contohnya ya. Ya enggak? Misalnya kita lihat, wah Masya Allah, pabrik-pabrik yang besar. Ya, misalnya produk jamu seperti Nyonya Menir. Itu kan Nyonya Menir awalnya dari rumahnya. Ya enggak? Mulainya dari rumah, produksi jamunya. Ya enggak? Dia menumbuk jamunya sendiri di Semarang, itu dari rumahnya. Dan subhanallah, hari ini Masya Allah, jamunya sudah mendunia dan menasional. Ya, jadi artinya memang bisnis itu bagusnya ya kalau misalnya kita bisa ya mulailah dengan sesuatu yang basisnya itu adalah basis rumahan ya. Allah alam. Baik, nah ini kita akan menjawab karena pertanyaannya banyak ya. Saya jawab yang sesuai tema saja. Ya, kita cek dulu yang sesuai tema. Ya. Apakah ya nanti yang lain-lainnya kita lihat situasi ya, karena waktunya sudah mendekati jam 10 ini. Nah, ini dari ya. Ini dari Al-A Abu Haidar di Cilacap. Nah, dari Al-A Abu Haidar di Cilacap, dugaan saya, kata beliau, guru-guru bisnis dan mentor yang ada, bahkan guru bisnisnya Bang Andri juga tidak sesuai dengan prinsip guru yang baik. Begitu pula buku-buku motivasi yang ada. Mayoritasnya dunia ansi. Nah, jadi bagaimana prinsip dalam memfilter atau memodifikasi pemikiran mereka? Ya, subhanallah. Baik ya. Nah, Masya Allah. Jadi, ya, bisa dibenarkan ya pernyataan ini ya. Karena memang hari ini kita lihat, ya Masya Allah,
guru-guru bisnis atau guru-guru entrepreneur itu kan, kita lihat mereka cuma mengajarkan bisnis, hanya memahamkan bisnis, dan ya sifatnya itu banyak arahannya adalah bagaimana mencari kekayaan dan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya enggak? Tapi Masya Allah, dia tidak memikirkan kalau kita bangkrut bagaimana. Ya enggak? Jadi kalau senang bersama, kalau sudah bangkrut, ya dia tidak bersama lagi. Begitu juga sebaliknya. Pas gurunya bangkrut, muridnya tidak mau lagi bersama dengan dia. Ya enggak? Atau kebalikannya, pas muridnya bangkrut, gurunya tidak mau lagi bersama dengan dia. Dan ini Bang Andri Abu Umar pun mengalaminya sekian tahun yang lalu. Ya subhanallah. Sehingga, ya barakallahu fik. Ya artinya, di pernyataan Al-Ah Abu Haidar ini, memang terjadi di dunia nyata kita sekarang. Masya Allah, maka yang harus kita lakukan, ya alhamdulillah. Nikmat Islamnya. Kita berikan pengetahuan ilmu yang ada pada Al-Qur'an ini menjadi benteng untuk mempelajari buku-buku motivasi yang sudah ada. Jadi walaupun buku-buku motivasi itu, ya enggak, buku-buku berbisnis itu muncul dari orang-orang kafir, orang-orang barat sana, atau ya ada juga yang dari kaum muslimin di negara kita. Nah, tetaplah yang namanya seorang muslim itu kita harus waspada dengan apa yang kita miliki, dengan keimanan yang ada pada diri kita. Nah, maka kita jadikan ilmu yang sudah kita pelajari itu untuk menjadi benteng, menjadi filter untuk membaca buku-buku motivasi. Subhanallah. Nah, Masya Allah. Jadi ini prinsip yang dalam memfilter dan memodifikasi pemikiran mereka. Maka subhanallah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ya, ini Bang Andri pun ingin memberikan, apa namanya, memberikan curhatan ya. Subhanallah. Dulu juga, waktu pertama kali ana, ya, apa, mengenal dakwah yang indah ini, dakwah kita, dakwah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah salaf. Ya subhanallah. Tadi awalnya ana pun barakallahu fikum, kalau bahasa kasarnya ingin ingin membakar buku-buku ini semuanya. Iya enggak? Karena berpikir, wah ini terlalu duniawi, terlalu materialis. Subhanallah. Iya enggak? Tidak ada manfaatnya sedikit pun. Ya subhanallah. Nah, subhanallah, tapi ya barakallahu fikum. Iya enggak? Kita bertanya dengan guru-guru kita yang baik. Ya subhanallah. Masya Allah. Dan Bang Andri pun bertanya dengan guru kami, barakallahu fi al-ustaz Zulkarnain hafizahullahu ta'ala. Dan beliau menasihati Bang Andri. Bang Andri ingat betul. Yang sampai menyentuh hati sampai hari ini. Ya enggak? Subhanallah. Kata beliau. Ya enggak? Itu tidak perlu dibakar. Ya enggak? Subhanallah. Jadi ilmu-ilmu yang ada di lapangan. Ilmu-ilmu soft skill. Ya enggak? Insya Allah. Kita yang menyaringnya. Dengan benteng ilmu yang kita sudah pelajari. Di ilmu-ilmu para salaf ini kita memfilter, ya enggak, dan kita modifikasi dengan cara yang baik, ya enggak, kita modifikasi untuk kepentingan kaum muslimin yang lebih bermanfaat, ya enggak. Subhanallah, tidak perlu dihancurkan. Nah, Masya Allah, kita saring, kita filter, dan kita pergunakan sebaik-baiknya untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk kepentingan kaum muslimin. Ya alhamdulillah ya rabbil alamin, alhamdulillah. Hari ini kita lihat hasilnya adalah bincang usaha mandiri. Nah, alhamdulillah ilmu-ilmu yang sudah Bang Andri pelajari di waktu-waktu yang telah lalu dari guru-guru yang telah lalu, hari ini pun bisa bermanfaat bagi seluruh kaum muslimin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Begitu Al-Ah Abu Haidar di Cilacap. Nah, bagaimana ini yang berikutnya? Abang dari apa? Dewi Fatimah Ummu Aisyah di Bogor. Bagaimana pendapat Abang tentang guru yang tidak mau memberikan semua ilmunya karena takut tersaingi? Ah, masyaallah. Ini artinya guru ini tidak sampai pada guru yang hebat tadi, Ummu Aisyah. Karena guru yang hebat tadi kan adalah guru yang apa tadi? Guru yang dia membuka pikiran. Ya enggak? Guru yang membuka pikiran. Guru yang sama visinya. Jadi kalau ada yang disembunyikan, dia punya ilmu cuma 10, dikasihnya 3, 7 ditahan, bagaimana bisa satu visi? Ya enggak? Bagaimana bisa satu visi? Ya subhanallah. Kan gitu kira-kira. Barakallahu fikum. Padahal Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya enggak, dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dia sampaikan seluruhnya. Maka kita tahu banyak pujian dari para sahabat Nabi Muhammad yang mulia, ya enggak? Dan tidaklah Nabi meninggalkan kita, ya enggak? Tidaklah burung terbang ke udara kecuali Nabi sudah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Nah, ya enggak? Jadi, inilah berarti jawabannya yang punya guru seperti itu. Itu adalah guru yang sempit pemikirannya. Mungkin dia levelnya cuma guru bagus saja yang menjelaskan, tapi dia guru yang tidak punya yang kesamaan visi dan cita-cita. Dia ingin dirinya saja yang sukses,
tapi muridnya tidak mau sukses seperti dia. Padahal guru yang hebat itu adalah guru yang ingin, guru yang menginginkan muridnya tidak hanya seperti dia, tapi lebih hebat dari dia. Ya subhanallah. Nah kalau kita punya guru, punya ustaz, punya pembimbing yang dia ingin muridnya ini lebih hebat dari dia, subhanallah, inilah yang kita inginkan dari guru hebat itu. Makanya kita lihat dalam sejarah. Coba lihat, subhanallah, para pendengar Anas Radio. Kita lihat, Al-Imamul Bukhari berguru dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kita lihat, ya enggak? Semuanya diajarkan kepada Imamul Bukhari. Makanya Imamul Bukhari, subhanallah. Jadi, ya enggak? Jadi murid yang luar biasa. Jadi Amirul Mukminin fil Hadis. Jadi orang yang, subhanallah, yang kitabnya adalah kitab yang paling, ya enggak? Kita cari setelah Al-Quranul Karim. Ya, paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Nah, inilah didikan dari seorang guru yang hebat yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ta'ala. Begitu juga sebaliknya. Imam Ahmad berguru dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Kita lihat. Ya enggak? Ini guru yang hebat ini. Guru seperti Imam Syafi'i yang mengajarkan, subhanallah, muridnya Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Nah, guru yang tidak takut tersaingi. Tidak takut tersaingi. Bahkan, apa buktinya guru yang punya visi-misi yang sama, yang selalu ingin berprestasi besar, bersama, bergandeng tangan. Ya, kalau para pendengar Anas Radio, kalau kita belajar di apa soft skill, ya enggak? Kalau kita mau berangkat sama-sama, ya enggak? Coba, apa namanya? Kalau ada dua orang, coba para pendengar Anas Radio, kita antum berdua duduk, saling membelakangi, ya enggak? Nah, duduk, ingin sama-sama duduk nih, saling mempunggungi di belakang. Nah, kalau dua-duanya ingin berangkat bersama-sama, itu harus bersamaan berangkatnya. Nah, ini kalau Bang Andri jadi trainer outbound, kalau dua-duanya saling memunggungi, kalau satu yang berangkat duluan, pasti satu jatuh. Betul tidak para pendengar Anda Sergio? Jadi kalau kalian duduk saling memunggungi, ingin sukses bersama, itu harus berangkatnya bersama. Bangun bersama-sama. Tapi kalau satu bangun, satu tidak bangun, pasti jatuh. Ya enggak? Berarti satu sukses, satu gagal. Nah, ini bukan guru yang hebat seperti ini. Subhanallah. Ya enggak? Ini guru pengen sukses sendiri. Ya enggak? Barakallahu fikum. Tetapi guru yang hebat itu guru yang sukses bersama. Ya enggak? Dia punya cita-cita sama dengan muridnya. Makanya guru yang baik kan kita lihat. Guru yang hebat itu subhanallah. Ya, dalam sejarah kan. Masya Allah dia ikut kemanapun gurunya berada. Ya enggak? Kita lihat banyak murid-murid yang seperti ini subhanallah indah sekali. Bahkan bertahun-tahun, berbelas tahun, berpuluh-puluh tahun mengikuti gurunya. Nah makanya dia tidak takut tersaingi. Tidak takut tersaingi. Makanya kita lihat subhanallah mereka saling memuji. Ya enggak? Tidak ada hasad di antara mereka. Tidak ada rahasia. Dan yang disembunyikan dari ilmu. Ya enggak? Mereka, Masya Allah, Imam Ahmad memuji Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun memuji dengan luar biasa Imam Ahmad, murid dan sahabatnya ini. Semoga Allah merahmati mereka semua. Begitu kira-kira Teh Dewi, Fatima, Ummu Aisyah di Bogor ya. Mungkin tidak semua bisa dijawab. Ya. Lalu, ini Mbak ya. Masya Allah langganan ya. Dan mikrofon di sebelum. Kalau usaha yang dijalankan, gurunya mengalami kegagalan. Harus guru berbisnis itu dari orang sukses, padahal tidak semua pebisnis memiliki basic. Ya, yang memilih basic pendidikan bisnis. Betul. Jadi, Bang Andri ingin ya ini memberikan mindset bahwa tadi saya sudah bilang di awal, yang namanya guru bisnis itu tidak harus, ya enggak, bisnis itu lebih hebat daripada kita. Ya, jadi artinya kalau kita berguru bisnis tidak harus bisnisnya itu seperti Bapak Hairul Tanjung, ya enggak? Atau seperti Bob Sadino, ya enggak? Atau seperti Bapak Yusuf Kalla yang bisnisnya sudah menggurita seperti di pertemuan yang lain, kita masih bisnis gerobak. Oh tidak harus seperti itu para pendengar Anas Radio. Malah keliru mindset kita kalau kita memiliki mindset seperti itu. Masya Allah. Jadi kata kuncinya, ya enggak? Dia sudah mencontohkan bisnis kepada kita. Ya enggak? Apakah dalam keadaan dia sekarang, Masya Allah, sedang menjalaninya lebih rendah? Ya enggak? Sistem keuangannya daripada kita? Ya enggak? Atau lebih tinggi? Atau setara? Atau mungkin dia, ya enggak? Sedang terus menjalani bisnis dan walaupun mengalami banyak kegagalan. Dan semua ini bisa dijadikan guru berbisnis. Nah, jadi sekali lagi, guru bisnis itu tidak harus selalu sukses. Ya enggak? Malah sebenarnya yang kita cari dari guru bisnis itu, guru bisnis yang dia banyak suksesnya, juga banyak kegagalannya. Maka dari situlah kita belajar bagaimana, ya enggak, belajar dari berbagai kesuksesan dan kegagalan. Ya kan, Bang Andri sudah pernah mengatakannya, kegagalan dan kesuksesan itu satu paket.
Ya, tidak ada orang pengen sukses melulu. Makanya lima berani itu, berani yang keempat dan yang kelima adalah berani sukses, berani gagal. Siapa orang yang cuma berani sukses, dia takut gagal, dia ini jangan pernah jadi pengusaha. Ya enggak? Karena akan sakit kalau dia gagal jadi pengusaha. Karena pengusaha sejati itu pengusaha yang berani gagal dan dia juga berani sukses. Ya, begitu kira-kira. Dan betul, tidak semua pebisnis memiliki basic pendidikan bisnis. Betul. Karena guru-guru bisnis kita terkadang ada yang dia cuma tamat SD, tapi ternyata subhanallah bisnisnya besar, ya enggak? Atau dia tidak pernah mengalami training-training bisnis atau sekolah-sekolah bisnis, ya enggak? Atau sekolah di Fakultas Ekonomi atau sekolah di Magister of Business Administration misalnya seperti itu. Tetapi Masya Allah, kita pun bisa apa? Tetap belajar dari orang-orang seperti mereka. Begitu kira-kira ya. Jadi guru bisnis itu tidak harus dia memiliki pendidikan bisnis. Ya, tetapi dengan pengalamannya, nah ternyata dia bisa jadi seorang pebisnis yang sukses. Ya, begitu kira-kira ya. Lalu kita ke atas lagi, Masya Allah, kita cek ini. Nah, dari saudara kita, ya, Aris ya, di Jakarta dan Lampung. Bang Andri dan kru, barakallahu fikum. Masya Allah, semangat selalu. Ya, Alhamdulillah, selalu semangat. Wa fikum barakallah. Kami memiliki toko online bernama Abba Shop yang menjual perlengkapan bayi. Kami ingin menanyakan. Kami adalah pegulat bisnis baru dan belum pernah mencari guru berbisnis. Bagaimana menurut abang jika kita mengambil guru yang dia juga kompetitor kita? Atau sebaliknya, sang murid berguru, ya enggak? Yang si murid itu adalah kompetitor kita. Apa batasan-batasan yang menjadi transfer knowledge jika keadaan kita seperti itu? Ya. Nah, subhanallah. Nah, ini pun barakallahu fiik, ya enggak? Ini pernah Bang Andri alami. Ya, pernah Bang Andri alami. Dan itu pun Bang Andri alami ketika saya berguru dan saya pun dijadikan guru oleh, ya enggak, orang lain. Ketika saya misalnya belajar menjadi trainer dan motivator. Ya, saya belajar, ya enggak, ikut training karena dengan niat ingin menjadi seorang trainer. Dan begitu juga yang murid kita belajar dengan kita karena ingin menjadi seorang trainer. Enak, Masya Allah. Maka, nah ini dari awal biasanya seorang guru yang bijak, guru yang hebat itu sudah memahami terlebih dahulu. Nah ini kalau memang gurunya berpikiran sempit akan sulit menerima karena dia akan tidak mau mengeluarkan ilmu-ilmunya, ya enggak? Karena dia takut kita disaingi oleh dia. Tetapi subhanallah, guru yang bijak tidak akan seperti itu walaupun dia kompetitor. Karena terkadang guru ini akan mengarahkan, kan? Ya, konsumen itu kan banyak di negeri kita, ya enggak? Jadi artinya kalau dia gurunya seorang tukang bakso dan dia pun ingin belajar sehingga nanti menjual usaha bakso, membuka usaha bakso. Nah, harusnya gurunya ini saling berkomunikasi kepada muridnya, ya enggak? Kan tidak harus membuka di satu tempat yang sama. Jadi sama-sama kita belajar bakso, membuka usaha bakso, kan yang satu bisa buka di Rawamangun, yang satu bisa buka di Kebon Jeruk, yang satu bisa buka di Tanjung Priok, yang satu bisa buka di Depok. Ya kan, Masya Allah, tidak harus kan? Jadi walaupun usahanya sama-sama bakso, belum tentu segmennya sama. Belum tentu target konsumennya sama. Ya, Masya Allah. Jadi seorang guru yang dia mindsetnya terbuka, mindsetnya apa, Masya Allah, hikmahnya sudah luar biasa, dapat ilmu, seorang yang faqih, betul-betul, dan dia beragama yang baik ya. Nah, Masya Allah, dia sebenarnya tidak takut ya menjadi kompetitor. Malah sebenarnya kita lihat, ketika ini Bang Andri memberi inspirasi terakhir ya, Masya Allah sudah jam 10 lewat ini. Ketika seorang guru itu berhasil mensukseskan muridnya pada bidang yang sama dengan dia, malah guru ini semakin terkenal sebenarnya. Malah Masya Allah kita lihat, ya subhanallah. Jadi ketika si guru ini, ya enggak, ketika guru bakso ini, dia mengajar, apa namanya, subhanallah, mencetak murid-murid yang akhirnya membuat usaha bakso di mana-mana. Ya subhanallah, seperti di Bandung ini banyak kisah-kisah ya. Ya enggak, nah ternyata tidak membuat si gurunya itu hancur. Tidak membuat gurunya hancur, Masya Allah. Karena dia punya segmen tersendiri, ya enggak, Masya Allah. Sehingga artinya dengan dia pun mempunyai murid yang banyak, dia selalu semangat untuk semakin belajar. Jadi jangan kalah sama muridnya, kira-kira begitu kan. Ya enggak, muridnya belajar, harusnya dia semakin belajar lagi. Ya, kita lihat buktinya banyak kan. Ya, banyak sekali cerita-cerita, ya enggak, karyawan-karyawan dari Hoka-Hoka Bento yang keluar membuat yang sama dengan Hoka-Hoka Bento. Apa bento, ini bento, ini bento. Itu tadinya adalah karyawan. Ya, murid-murid dari, ya enggak, owner
dari apa namanya, dari manajemen utama Hoka-Hoka Bento. Tapi subhanallah, dimanapun buka murid-muridnya Bento-Bento ini, Hoka-Hoka Bento pun tetap berkibar di mana-mana. Ya subhanallah, kira-kira begitu kan. Jadi masya Allah, tidak jadi masalah sebenarnya. Nah, kita bersaing, ya, kita berkompetisi dengan murid ataupun guru kita. Barakallahu fikum. Nah, sekarang apa batasan transfer knowledge? Jadi, inti sebenarnya yang ditransfer itu adalah inti-inti dalam berbisnis. Ya, enggak? Memang kadang-kadang kalau yang sifatnya, apa namanya, keunikan-keunikan, ya subhanallah, hal-hal yang mungkin dia berhak untuk tidak memberikan kepada orang lain, ya silakan saja. Ya silakan saja ya. Ini pernah juga Bang Andri berdialog dengan pengusaha saya juga, Pak Puswardo yang punya yang pakar usul. Dia cerita, ya enggak, banyak murid-murid Abu Umar Bang Andri yang berguru dengan saya katanya. Ya ingin membuka usaha ayam bakar yang sama, ya enggak. Namun ya masya Allah, nah ya enggak, karena dia ini tidak ingin tersaingi kan, apa kalau bahasa kita, ya. Nah mungkin diajarkan apa rahasia-rahasia. Jadi rahasia-rahasia kuncinya aja, rahasia-rahasia yang utama yang dia transfer knowledge-nya. Ya masya Allah. Nah tapi kan kalau barakallahu fikum, nah dia bikin sistem. Nah sistem inilah yang unik. Ya misalnya apa sambalnya yang berbeda, ya enggak, masya Allah. Jadi sambalnya ayam bakar ini lain, enggak. Jadi nah, ini kehasan-kehasan ini yang harus dijaga. Ya ini kita terserah kepada guru kita tersebut apakah ingin mentransfer sampai ke sedetail itu atau tidak. Ya masya Allah, ini yang harus kita perhatikan dalam mentransfer pengetahuan-pengetahuan. Namun yang paling penting kita menjadi seorang guru itu intinya adalah kita mentransfer pengetahuan berbisnis dan cara berbisnis dengan baik dan benar. Ya, cara berbisnis dengan baik dan benar. Tidak harus pada bidang bisnis yang kita, jadi maksudnya sampai teknis bisnis yang kita miliki. Tidak harus seperti itu. Tapi, nah secara umum, nah, bagaimana bisa berbisnis dengan baik dan benar, walaupun apa namanya produk atau usahanya berbeda atau sama sekalipun itu tidak jadi masalah. Begitu kira-kira. Nah, jazakumullah khairan kepada Al Aris di mana ini, Jakarta dan ya enggak, dan di Lampung ya. Kira-kira cukup dulu sampai di sini. Masya Allah, pertanyaan luar biasa ya, walaupun tidak sedikit juga yang keluar dari topik. Mungkin insya Allah. Nah, apa namanya pengelola Anas Radio, Kang Aca ya, Endarsa Febrian mungkin bisa menyimpan pertanyaan-pertanyaan, insya Allah bisa kita jawab di pertemuan berikutnya ya, di Bincang Usaha Mandiri pertemuan ke-33 di pekan yang akan datang ya, dan insya Allah di pekan yang akan datang, nah subhanallah, kita sudah memasuki bulan haram yang berikutnya, tahun yang baru ya, yaitu bulan Muharram tahun 34 Hijriah. Ya, subhanaka Allahumma bihamdika. Ya, asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.